Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumihi darina. As-sani mas'ul wajhi tulan wa ardan hatal mukbili min anfihi wa syafatayhi. Asani yang kedua, perdu-perdunya ya, perdu tayamum adalah mas'ul wajhi, menyapu muka tulan panjang, panjang ya dari atas ke bawah, wardan lebar dari ke kiri, dari kiri ke kanan ya, hatal mukmini sampai depan muka ya, min anfihi wa syafatayhi, daripada hidungnya dan dua bibirnya, wa hatta zahiri mustarsini liyatihi, dan sehingga zahir yang tampak daripada yang terurai dari jenggotnya. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan, tayakunu usulit turabi, akan yakin sampai tanah, ila jami'i ajza'il udwi, kepada ya, tidak disyaratkan yakin sampai tanah kepada sekalian bagian-bagian anggota ya, enggak disyaratin yakin. Jadi enggak disyaratin yakin sampai enggak, bahkan yakni cukup ghalabatu dzanni, kuat dugaan. Jadi beda kuat dugaan sama yakin. Yang cukup kuat dugaan rata di muka maupun di tangan. Makanya cukup begini aja. Muka. Enggak mesti, boleh-boleh aja, enggak mesti kayak air gitu. Ya enggak kayak gitu, enggak. Cukup di jalan aja gitu. Ayo, bukan bas. Cukup jalan aja gitu. Ya. Jadi tidak disyaratkan yakin sampai ya, seluruh yakin sampai debu ke seluruh bagian-bagian anggota, bahkan cukup ya kuat dugaan ya. Wala yajibu, dan tidak wajib isalu turabi, menyampaikan tanah, ila manabiti syari, kepada tumbuh rambut. Tidak wajib ya, jadi enggak wajib menyampaikan tanah ke tempat tumbuh rambut. Walau khafifan, sekalipun dia tipis. Ya. Yang penting udah jalan aja. Ini kan apa kumisnya, jenggotnya itu. Yang penting udah jalan aja. Kenapa? Li usri zalika, karena sulit demikian itu. Bala wa yusan wa la yusanu, bahkan tidak disunahkan. Jadi asal dia, yang penting udah rata aja gitu ya. Ah, udah kelewat. Masya Allah, ini menandakan agama itu sangat toleransi kepada diri kita. Ya, orang kan ada yang bewokan sini, ya. Ya. Tebol ini. Yang penting udah dijalanin aja, udah gitu. Selesai. Gue mesti... Nggak mesti begitu. Ya.
Iya. Cukup dua tayamum muka sama tangan aja. Masya Allah. Mulanya kayak Iya. kalau kita tayamum misalnya, kalau kita tayamum berarti hal kita nggak enak nih ya, hal kita pasti nggak enak. Salah satunya misalnya kita luka lah, misalnya salah satu anggota wudhu ini luka, umpama kaki. Dan ini umpama nggak boleh kena air nih. Itu tayamum. Ya. Jadi kaki kita luka nggak boleh kena air di perban. Umpama di perban dah. Ya. Kita mau sholat. Adanya di kaki kita yang kanan di anggota wudhu. Di telapakan kaki umpama di perban. Maka itu cara wudhunya, cara bersucinya dua. Pakai wudhu dan pakai tayamum. Waktu itu pernah saya udah jelasin, ingat? Mungkin nggak hadir ya, nggak hadir, nggak masuk. Alfa, absen. Jadi caranya yang pertama adalah kalau di perban kayak begitu di kaki umpama kaki kanan, pertama wudhu dulu. Wudhu semua dari awal sampai kaki. Nah, sampai kaki wudu yang enggak kena, enggak diperban, dibasahkan, dialirkan air. Yang diperban dipeper aja. Tangan kita yang ada air peper. Udah setelah itu baru tayamum. Ya, tangan kita yang basah, muka yang basah digosok dulu. Pakai handuk biar kering. Tayamum. Ya. Mudah saja kalau ya bertayamum, sesungguhnya mudah saja kalau buat saya debunya. Ya. Guru saya pernah berbeda pendapat. Pernah dulu saya ceritakan di sini. Ya. Ya, Profesor Dr. ya Huzaimah yang Goto Hido dengan ya Kiai Syarifuddin, dua-duanya guru saya. Menurut beliau, Profesor Dr. ya Huzaimah yang Goto Hido, beliau seorang pakar fikih. Itu hebat beliau, Masya Allah, luar biasa. Diakuin oleh banyak ulama kita Indonesia, diakuin beliau. Ya, Musukran, Kiai Sukran Makmun itu diakuin banget. Hah? Perempuan? Perempuan. Huzaimah. Itu luar biasa banget bang. Masya Allah. Dia kalau di UIN itu, oh kan main. Dia kalau menjaga banget syariahnya. Syariah betul, Masya Allah. Almarhum, almarhum. Menurut beliau, ya, kalau seorang ingat, seorang mujtahid salah boleh, bohong nggak boleh. Ya. Kalau salah dapat pahala satu, benar pahala dua. Bagaimana kok begitu? Dari mana tuh begitu? Benar pahala dua, jadi pahala apa? Ya, pahala ijtihadnya, pahala benernya, ya. Gitu. Pahala satu, apanya? Pahala ijtihadnya. Bagaimana menurut beliau? Menurut beliau, tayamum di pesawat itu bisa. Karena apa? Karena ada debu. Menurut paham beliau. Menurut ya Kiai Syarifuddin enggak bisa. Karena enggak ada debu katanya. Saya tarik benang merah ya. Kalau ya alhamdulillah ya, kalau kata saya di pesawat itu bukan enggak ada debu, ada debu tapi dia basah. Sedangkan yang dimaksud debu di sini adalah kering. Itu. Jadi bisa ditarik kesimpulan di sini ada pelajaran baru apa? Debu di tembok itu bisa dibuat tayamum, melihat ini kayak begini tadi. Coba di belakang pintu rumah kita debunya banyak nggak? Ketajung. Itu bisa. Ya Allah, bukan main debu banyak benar. Padahal ada AC-nya ya, debu mulu. Karena jarang-jarang AC juga.
Itu nggak usah susah-susah sebenarnya. Itu juga bisa nemu. Ya. Nah, jadi pertama tadi udah ya. Kemudian pertama pakai wudu dari awal sampai ketemu kaki. Ya. Kaki yang enggak diperban dialirkan air, yang diperban diusap pakai tangan kita yang berair. Udah selesai, ya. Udah selesai wudu, kita gosok tangan dan muka kita, ya, keringkan, lalu kita bertayamum. Muka dan tangan selesai. Karena itu anggota yang terakhir, ya udah selesai. Nah, kecuali anggotanya yang kena perban, yang diperban tangan. Nah, kalau tangan yang diperban, tangan kanan umpama, ya kita wudu. Ya wudu terus dari awal sampai ketemu tangan. Ya tangan yang enggak diperban kita alirkan air, ya. Yang diperban dipakein apa, usapkan tangan kita yang basah. Setelah itu kita bertayamum. Gosok dulu tangan dan muka kita, bertayamum. Kita muka dan tangan. Selesai tayamum, terusin lagi uduknya. Habis tangan apaan? Gitu. Paham ya? Oh iya. Oh, kekuatan tayamum ya. Tayamum hanya satu fardu saja. Ya, mengerjakan hanya satu fardu saja. Satu waktu udah. Nah, kecuali sholat sunat boleh berkali-kali. Tapi kalau yang dikombinasi tadi yang dua yang wudu dan tayamum sama. Kekuatannya satu waktu juga. Sama. Satu waktu juga. Satu waktu juga. Tenaganya tetap satu. Mudah-mudahan nggak sampai tayang. Sehat panjang umur. Sama banyak duitnya. Kata banyak duit senyum. Iya. Kalau ibadah duit banyak kan tenang gitu ya. Wala yajib. Wasalisu yang ketiga, mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Menyapu dua tangan serta dua sikut. Menyapu dua tangan serta dua sikut. Ya, jadi caranya bagaimana? Caranya begini. Caranya, coba perhatiin. Nah, ini adanya nih, ini adanya pertama, ya. Tadi menyapu dua tangan ya. Ini adanya di sini, di dalam. Jangan di sini. Lewatan sini. Nah, coba perhatikan. Ibu-ibu bayangin saya di hati. Ibu-ibu bayangin saya aja di hatinya. Dari sini nih. Ya, adanya di sini di dalam. Terus tarik keluar, ya terus kemari. Ini ntar belakangan. Udah sampai sini tekan di sini. Ya. Udah sampai sini tekan. Biar apa ditekan di sini? Biar rata. Tarik terus sampai sini. Terus sampai sini. Nah, kemudian udah sini ya. Giniin ya. Begini nih. Sampai sini begini. Jangan begini, ntar habis yang ini. Ntar nih belakangan nih. Jempolnya belakangan. Ini. Tuh. Jempol jangan dipakai dulu. Ingat. Oh. Ya. Begini. Ah. Baru jempol. Belakangan jempol. Jadi jempol buat jempol. Jempol buat jempol. Terus kemari. Sampai sini, tekan sini. Tarik kemari.
Gini lagi. Nah, tadi jempol belum? Pakai jempol. Iya. Habis ini giniin. Jadi ingat tadi di sininya jangan begini, jangan. Nanti kalau begini jempolnya kena habis tar. Jadi habis ini gini. Ya. Nah, jempol. Paham itu? Oh, ibu-ibu paham nggak tuh? Iya. Nggak ngeliat. Nggak bisa bayangin saya ini. Iya. Wajibu isalul turabi dan wajib menyampaikan tanah ila ma tahtal azfari, kepada apa yang di bawah kuku. Masya Allah. Ya, sampaikan kepada apa yang di bawah kuku. Nah, kuku jadi bagaimana begini dari kuku. Nah, makanya kukunya jangan panjang-panjang. Fayajibu, maka wajib izalatu ma tahtaha, menghilangkan apa yang di bawah kuku. Mimma yamna'ul usula ilaihi, dari sesuatu yang dapat mencegah sampai kepadanya. Jadi kukunya dipotong, jangan dipanjangin. Wal farqu baina sya'ri wal asfari, perbedaan di antara ya rambut dan kuku. Anna izalataha matlubatun, bahwa menghilangkannya itu dituntut kuku. Bikhilafis sya'ri, lain halnya rambut. Ya. Wala buddha, dan enggak boleh enggak minad darbata ini syar'an, daripada dua pukulan secara syariat. Dua pukulan ini maksudnya dua memindahkan tanah. Ya, bukan pukul dipukul, bukan. Dua memindahkan tanah. Dua kali. Pertama buat muka, pertama buat tangan. Syara'an secara syariat. Wa in amkana tayammumu aqlan bidarbatin, sekalipun memungkinkan tayammum secara akal dengan satu pukulan, ya. Sekalipun memungkinkan itu, ya bisa. Enggak boleh, tetap mesti dua. Fahina izin, maka ketika itu la takfi, tidak cukup darbatun wa'idatun lil wajhi wal yadaini, enggak cukup satu pukulan bagi muka dan dua tangan, enggak boleh. Mesti dua pukulan, mesti dua pindaan, pemindaan tanah. Pertama ke muka, kedua ke tangan. Bahkan la buddha, enggak boleh enggak. Likulin min huma, bagi tiap-tiap dari keduanya, min darbatin mustaqilatin, daripada pukulan yang tersendiri. Jadi buat muka sendiri, buat tangan sendiri. Wala yata'ayanu, dan tidak tertentu, enggak mesti maksudnya, antakuna darbatan lil wajhi wa darbatan lil yadaini, satu pukulan untuk muka, satu pukulan untuk dua tangan. Enggak mesti kayak begini. Ini kan kerjaan kita ini, kerjaan kita. Ya, mudah-mudahan jangan ya. Maksudnya yang kita ketahui gitu ya, ini. Ya, kita mintanya sehat panjang umur. Amin ya Allah. Iya. Iya, karena yang namanya yang kasih sehat, kasih panjang umur, kasih sakit itu Allah. Iya, kita enggak bisa ngapa-ngapain. Kita tinggal minta aja udah. Walau masaha, maka jika dia menyapu biba'din wa'idatin waj'ahu wa biba'diha al-akhara ma'al ukhra yada'i kafa, maka jika dia menyapu sebagian satu ya. Ya, maka jika dia menyapu dengan sebagian yang satu akan mukanya, wa bi ba'diha, dan dengan sebagiannya lagi ya. Ya. Dan dengan sebagiannya lagi al-ukh al-akhara yang lain.
ma'al ukhra beserta yang lain lagi yadai dengan tangannya kafa cukup. Iya. Jadi jikalau dia menyapu dengan sebagian yang satu akan mukanya. Satu mukanya. Ya. Dan dengan sebagian lain lagi serta yang lain dua tangannya. Ya. Kan cukup tuh. Tangannya satu. Ntar ngambil lagi buat tangan buat yang sisa tangannya. Bisa tuh begitu. Tapi hemat saya kalau begitu ribet. Nah, jadi yang biasa aja muka sama dua tangan, nah begitu aja. Darbatain. Wal muradu bidarbi annaqlu. Yang dimaksud dengan mukul adalah memindahkan. Oh ya, wallahu a'lam bissawab.